Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Teman-teman, kali ini saya punya suatu benda ya. Benda ini lumayan oke menurut saya, teman-teman. Di dalam kotak ini. Ya, ini namanya Mustika Rantai Babi. Saya akan mencoba mengulasnya detail dari segi fisik, cara perawatan, hingga pemujian. Saya berharap video ini dapat menambah wawasan teman-teman yang sedang mencari Mustika Rantai Babi atau penasaran dengan Mustika Rantai Babi itu sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dapat menambah pengalaman, dan tidak menyesatkan teman-teman ya. Jadi apapun yang saya katakan mengenai benda ini adalah murni hasil pengamatan pribadi saya dan masukan dari beberapa kawan yang saya anggap saya percaya ya teman-teman ya. Oke, mustikanya ada di dalam sini. Saya buka dulu. Ini saya letakkan di dalam kotak kaleng ini. Untuk detailnya, ya, ini mustikanya. Nanti untuk detailnya, saya akan videoin lebih jelas. Oke, ini sekedar edukasi ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi pengalaman ini saya bagi teman-teman yang ingin tahu masalah. Percayaan saya balikkan kembali kepada teman-teman. Saya hanya ingin mencoba memberikan sesuatu yang saya miliki dan saya bagikan kepada teman-teman semua sebagai subscriber setia MBA Channel. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi hari ini saya tunjukkan ini yang dimaksud dengan Mustika Rantai Babi ya. Ini adalah tempatnya. Sekarang kita lihat dulu fisiknya. Nah, inilah secara fisiknya Mustika Rantai Babi. Saya sudah usahakan maksimal pencahayaannya seterang mungkin ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya memang dia seperti basah ya teman-teman ya badannya ya. Ini dinamakan rantai babi ya. Agak berbeda dengan samban ya. Benda seperti ini sebaiknya jangan dipegang langsung ya teman-teman, karena memang agak gatal. Terus terang saya pun merasa agak gatal, entah karena sugesti atau apa, saya juga masih bingung. Tapi yang jelas saya merasa sedikit gatal kalau dibuka gitu. Ini ya saya sambil garuk-garuk gesek ke celana saya, tangan saya, supaya nggak terlalu gatal. Nah, teman-teman bisa lihat fisiknya. Mudah-mudahan terlihat jelas ya di kamera ya teman-teman ya. Nah ini ada gabah. Di bawahnya saya kasih daun pisang ya teman-teman, yang hijau-hijau. Dan ada gabah juga. Gabah ini sebagai makanannya ibaratnya. Nah rantai babi ini biasanya diberikan minyak candu hitam atau cacing tanah ya. Kalau teman-teman agak geli sama cacing tanah, bisa kasih cacing tanah. Cacing tanahnya yang bubuk ya teman-teman ya, bisa dibeli seperti di apotek, yang biasa buat orang tipes itu juga boleh gitu loh, dilumuri atau ditaburi. Nah fisiknya seperti ini. Mungkin saya angkat supaya lebih terang sedikit. Ini saya letakkan di samping. Yes. Nah inilah secara fisiknya teman-teman. Inilah rantai babi. Perawatannya ya cuma diberikan dupa atau dikasih gabah atau cacing tanah ya. Sebenarnya banyak cara perawatan rantai babi ini ya. Dan ada juga ini fisiknya kalau dipegang tubuhnya ini agak keras ya teman-teman ya. Ini agak keras.
tetapi dia bisa lembek, teman-teman. Dia kalau lembek itu caranya diberi kinangan, kinangan atau yang biasa disebut sirih-sirih lengkap. Jadi dibaluri, diikat dengan tali tambang seperti di sini, teman-teman. Nah, itu tali tambang seperti itu. Seluruh badannya ditutup dengan tali tambang seperti itu. Diamkan selama seminggu aja. Nanti tubuhnya lembek ya, teman-teman. Gitu. Sekarang ini posisinya dia lagi keras. Biasanya setelah itu nanti akan muncul bulu-bulu baru tuh, seperti yang kuning-kuning itu. Itu adalah bulu-bulu baru yang baru tumbuh. Nah, ini alam ya, teman-teman ya. Ini bukan bikinan, ini alam. Ada ritual atau tata cara tertentu untuk mendapatkannya. Nggak mudah ya, terus terang. Nanti sebentar lagi saya akan bikin videonya. Nanti saya pegang barangnya, nanti saya tunggu anak saya tidur. Saya minta tolong istri saya untuk videoin. Saya pegang barangnya, saya silat tangan saya. Itu dari situ baru kelihatan kekuatannya. Jadi barang seperti ini tuh cuman cukup dipegang aja tanpa baca-baca mantra. Paling kita izin aja seperti biasa. Seperti adab lah, sopan santun. Inilah fisiknya. Jadi kalau ada yang mengatakan rantai babi tidak bisa dikamerain, dilempar tembus cermin atau dikasih cermin itu dia menghilang, berhati-hatilah dengan oknum-oknum tersebut. Memang rantai babi itu ada, tapi bukan yang seperti itu yang saya temuin. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Hasil perburuan saya sampai saat ini, saya tidak pernah menemukan yang seperti itu. Jadi saya anggap itu hanya mitos, hanya legenda. Tetapi barangnya itu, rantai babi itu sebenarnya ada. Tapi ya hanya seperti ini. Tapi kalau mau dilihat anti-silet, dia memang anti-silet. Nanti saya buktikan. Oke? Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang sesuai janji saya, kita akan melihat kemampuannya ya. Nah ini mustikanya ya. Ini dinamakan rantai babi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di sebelah sini sudah saya siapkan. Ya. Nah, ini ada cutter, ada pisau silet ya, pisau silet yang baru ya. Saya nggak janji berhasil, tapi akan saya coba maksimal mungkin. Kita berdoa aja, mudah-mudahan berhasil ya. Kalau tidak berhasil ya, resiko dengan diri saya sendiri, di tangan saya akan luka. Tapi saya yakin ini akan berhasil. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita lakukan edukasi yang seril mungkin. Ini mustikanya. Ini silet jangan sampai lepas ya, tolong lihat. Oke, nah ini siletnya ya. Ini baru ya teman-teman ya. Ini ada beberapa silet. Ini sisa-sisa kemarin, tapi ini semua baru, saya berani jamin 100% baru. Kita cek dulu. Ini semua baru, masih menempel, tersegel. Oke, mudah-mudahan jelas di kamera. Kita pilih salah satu, anggap yang tengah aja deh. Kita buka perlahan. Ini ya, tuh. Ini masih baru ya. Kita cukup pegang begini aja barangnya. Ada di kotak ini. Stiker rantai babi. Aku minta kesaktianmu. Aku minta kekebalanmu. Tunjukkan di depanku dan di depan orang banyak. Jika kamu benar-benar sakti, tunjukkan. Stiker rantai babi. Aku minta kesaktianmu. Aku minta kekebalanmu. Tunjukkan di depanku dan di depan orang banyak jika kamu benar-benar sakti. Oke. Nah, kita tes dulu kertas ya, teman-teman ya. Oke. Kita balik sisinya. Nah. Sisi balik lagi atas. Sisi tengah, sorry saya balik ya, sisi tengah, wah berpengaruh ya sekarang. Nah ini ya sisi tengah, sisi belakang. Nah oke, kita balik sebelah sini ya, sisi atas, sisi tengah, sisi belakang. Sekarang kita balik lagi, sisi atas, sisi tengah, sisi belakang. Oke.
Mudah-mudahan berhasil. Kita coba ya. Teman-teman, kita lakukan pengujian dengan menggunakan cutter ya, pisau cutter ya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita minta ya kesaktian ya. Mustika rantai babi, aku minta kesaktianmu. Aku minta kekebalanmu, tunjukkan di depanku dan di depan orang banyak. Jika kamu benar-benar sakti, tolong tunjukkan. Begini. Nih. Ini mustikanya ya. Iris. Oke. Aman ya, paling hanya merah-merah aja. Kita coba di tangan. Coba di zoom. Deketin. Ini ditekan, kita lihat ada garis ya. Oke. Inilah kehebatannya ya, teman-teman. Ini merah-merah. Ini bekas tanda garisnya. Tapi tidak berdarah. Ini mustikanya, teman-teman lihat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Lanjut ke sesi selanjutnya. Oh ya, teman-teman, sedikit saya tambahkan ya. Ini sebenarnya tidak berdarah ya. Saya perjelas, mungkin tadi terlihat di kamera terlihat seperti berdarah. Padahal ini hanya garis ya teman-teman ya. Sama sekali tidak robek. Susah ya zoomnya. Sebentar, saya coba zoom. Nah, ini meninggalkan garis nih karena saya tekan, tapi tidak robek. Ya, mungkin besok akan bertanda, tapi ya nggak apa-apa. Saya melakukan pengujian ini seril mungkin. Tuh, ini karena saya tekan, jadi ada tandanya garis. Tuh, teman-teman perhatikan, itu nggak robek sama sekali. Tidak ada darah. Terlihat mungkin seperti robek ya tadi ya. Makanya saya ulangi, saya perjelas lagi.